Yaps, halo teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, aku mau review cara food dari El Barca. Penasaran dengan videonya? Yuk simak langsung video berikut ini. Ya, di sini aku mau mereview Chana Food dari El Barca. Di sini aku pesan melalui Shopee ya, teman-teman. Nah, ini paketannya udah sampai. Paketannya rapi dan aman ya, guys. Yuk, langsung aja kita unboxing. Sini aku pesan maggot BSF grade A plus plus dan udang kering ekstra plus plus. Nah, kalian bakal dapetin stiker original dari El Barca setiap pembelian minimal 3 pieces. Nah, kegunaan dari maggot ini untuk mempertajam warna ikan yang dominan berwarna biru dan semua warna ikan yang natural, juga mempercepat pertumbuhan ikan serta mempertebal marking atau bar, strip atau spot atau dot. Kalau kegunaan dari udang kering ekstra plus plus ini untuk mempertajamkan warna ikan yang dominan berwarna merah atau kuning. Kalau yang ekstra plus plus ini rekomendasi untuk ikan di atas size 20 cm. Kalau ikan teman-teman di bawah 20 cm bisa pakai udang kering Pro plus plus. Nanti link pembeliannya aku kasih di deskripsi ya teman-teman. Nah, ayo kita buka isi dari Chana Food ini. Pertama, kita buka dulu dari maggotnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih. Sekarang kita buka udang keringnya. Nah, gini bentuknya teman-teman. Udangnya merah gini.
Oke, langsung aja kita coba kasih kecananya. Pertama kita coba maggotnya kecana Blue Pulkra. Wih, udah gak sabar nih Blue Pulkranya teman-teman. Lahap ya, kita coba satu lagi. Wih, mantap ya teman-teman. Sekarang gantian kita coba kemaru riau nya kita kasih udang kering ekstranya. Pertama-tama kita godain dulu. Doyan kan teman-teman. Kita coba satu lagi. Mantap kan teman-teman? Langsung beli aja biar cana kalian makin kece. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.